Halo semua, balik lagi sama gue R7 Touch Monkey di React 7. Tapi sebelum kita lanjut, ternyata banyak dari kalian yang nonton video gue masih belum subscribe ke channel ini. Yuk bantuin gue buat ngejar 4 juta subscriber, gratis kok. Thank you dan enjoy videonya. Oke, seperti biasa guys, tiap minggunya kita bakal upload reaction TikTok di sini. Dan kita mulai awali dengan temanmoba.id ya. Langsung aja kita lihat di sini guys. Indoknya berani banget sendiri di mana sekarang Sucucin hadir lewat atas. Sucucin mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena dari sana. Hanya saja Richard menolak kepegilan dan juga Indoknya menjadi sorotan dan menjadi hilang seketika. Hanya meninggalkan Sucucin berarti dari tim main aja di area lur tapi benar tiga orang di keyboard. Oke, satu terakhir Jason Sucucin bisa kembali lagi. Penalti sudah dikeluarkan oleh Darren. Darren sendiri yang mengusir ke arah keyboard di mana keyboard yang tidak bisa mendekat karena rekan-rekan yang ada di bagian dari lur dan lur yang akan menjadi milik siapa di bawah lur. Aduh, Opa Sucucin guys, udah dingin, tetapi tidak kejam, jago lagi ya. Kadang gue merasa tidak adil ya, udah ganteng, udah jago, udah 9 kg lagi, waduh. Pasti dari kalian banyak yang bertanya, kenapa sih 9 kg bang, kenapa sih 9 kg? Karena dulu zamannya waktu nge-push rank, dulu itu poin guys, sistemnya bukan bintang dan bintang apa poin dia itu nyampe 9.000, makanya kita sebutnya 9 kg gitu loh guys. Chef Gaming di taunting player baru. Kamu belakang kenapa? Nyari siapa? Mau cari France. France-nya kenapa France-nya? 3 game kalah leh. Aji. Tapi seru sih jujur, kayak taunting-taunting kayak gitu tuh bikin MPL-nya itu makin panas gitu ya. Bude pun happy nge-interviewnya gitu. Gila. Aeron Shiki ya. Ya, nggak salah sih. Performanya memang bagus banget gitu ya. Oke, next Profesor MLBB ID. Nggak kena. Tipis banget ya kalau kalian perhatiin ya. Lihat nih. Ya sebenarnya nggak perlu di flicker udah kena sih benar sih. Iya yeah, kenapa di flicker ya? Oke okay, nggak tahu mungkin Dreams punya pemikiran yang beda ya. Tebak pikiran Brans apa nih? Zako, buset. Ini entah kenapa ya kita melihat banyak sekali dari player-player MPL yang naik ke MPL bersinar. Termasuk kamu panggung pertama MPL lu kayaknya santai aja ya. Iya sih, santai aja. Disemangatin boleh juga. Jadi Paloi kuncinya. Semangatin, nyemangatinnya gimana sih? Disemangatin pede aja dulu, gak usah takut lawan, Cok. Tapi benar, kamu gak ada takut, gak ada khawatir? Gak ada khawatir sih, soalnya paling susah tuh buat nalukin diri sendiri sih, bukan musuh. Buset. Bener, paling susah itu menaklukkan diri sendiri, guys. Makanya buat melawan diri sendiri itu susah gitu. Konsistenan, kedisiplinan. Dari yeah, Manado? Darahnya dari Manado. Manado Pride nih? Manado Pride. Manado Pride. Ya, Manado Pride. Tapi menarik tentunya lawanmu adalah salah satu player veteran, ada Brans. Bagaimana kamu menghadapi player veteran dan kamu termasuk player rookie di sini? Kayak mandang biasa aja sih, soalnya kalau mandang dia monster, gue yang takut. Gue mandang dia biasa aja sih. Respect aja. Aduh, tatapannya kok dilihat-lihat kayak kehilangan motivasi gitu ya. Ya, semoga EVOS ya kedepannya bisa menemukan jati dirinya lah. Karena gue lihat ya, mereka itu rosternya roster lama tapi mainnya sangat tidak konsisten ya. Harusnya kan dengan roster lama sudah mulai terbentuk lah gameplaynya. Cuman ngelihat EVOS nih gak tau kenapa lagi oleng sih. Dari 20 Zul ya, analis Emuang dengan 20% kekuatannya. Ini kenapa draftnya kok sama ya? Mirip-mirip ya. Ya paling dikasih Xbox kayak gini mah apa-apa kalau dimiripin terus begini. Terpusing dikasih Xbox. Ini?
Nah, lo ini itu dia. Loh, kok kamu tahu? Waduh, kok tahu saya Pape ya? Saya baca dari viewer Pape, enggak tahu. Muka yang ngeselin banget anjir. Tapi emang Mas Ade ini emang analisnya ya tajam lah, dia selalu benar. Dan emang BTR juga sudah memperlihatkan S-Box-nya sebelum melawan siapa ini? Pokoknya sebelum melawan RRQ ya. Tajam. Ya pokoknya S-Box-nya udah pernah nongol lah, jadi kelihatan gitu bahwa BTR itu main S-Box jungle gitu. Apa? Arit. Harit, Roger siapa? Bukan, apa sih? Idok punya hero. Roger lu. Ruby. Iya. Nah, ini baru Ruby, Pak. Ruby Harit kemungkinan mungkin, Pak. Nanti di RRQ-nya, Pak. Karena pasti edit, Pak. Edit ini, edit apa? Edit talent. Kok Valen edit, Pak? Edit sama edit. Iya lu, bener lu. Gila, Adek. Adek, kamu kita nge-streamnya bareng ya? Ini band harusnya buang cow-nya, kalau enggak buang Tigrilnya Kiboy ini, Pak. Kelas. Kalah itu ke draft-nya kalau misalnya dia kena Tigril. Wah, kelas Adek ini ya. Dia benar-benar masih paham hero-hero power Onyx juga gitu ya. Udah kena Tigril, Roger kena Tigril, kena Julian, Edit habis, Pak. Nah. Wih, iya lu, bener. Gila. Teris, emang ini Rogernya udah gak bisa jungle di sini, Pak. Susah. Teris plus 1, junglenya apa ya? Alpha? Alpha kurang sih. Nolan paling, Pak, bisa kabur. Gelo. Boleh. No wonder dia M1 ya. Analisisnya tajam, buset. Kumisan lagi anjing. Astaga. Mas Ade. Bocah sekarang mana paham beliau siapa dari susu Ultraman. Kalau aku sih nebeng menang aja, guys. God XP pada masanya ini, guys. Nebeng aja, guys. Enggak bilang aku jago di sini. Enggak ya. Tolong ya. Cuma numpang menang ya. Numpang menang. Bacot banget ya. Ayo, siapa di sini yang enggak tahu? Siapa yang enggak tahu? Tulis di kolom komentar. Si Kapten ya. Kapten Instinct, gelo. Ka Studio Fotografi, lengah dikit jadi trio. Biasanya kita kalau sebut Bram, lag wifi, Bram DC. Udah di Onyx, guys. Tapi itu jujur gue gak tahu sih, tiba-tiba dia ke Onyx, cuy. Gila, gerakan underground kah? Skylar terlalu OP kah, guys? Apa ini? Wih. Emang Skylar ini beda sih menurut gua, guys. Beatrix-nya mau clear wave buat ngambil katapultnya. Lu lihat tuh di belakang tuh. Si Lair tuh nggak mau kasih ampun, guys. Ulti tabrak masuk ke depan sekalian ngedodge si grenade-nya gitu. Kalau misalnya lu jalan buat mukul Beatrix, udah pasti kena gitu. Berani banget lagi, buset mahal flicker, cocok. Ya, udah tau lah ya. Skylar ini emang udah gak usah diragukan lagi ya. Jadi tidak sabar menunggu Iron Shiki versus Skylar, guys. Gimana menurut kalian kalau misalnya Iron Shiki ketemu Skylar? Iron Shiki ini kan lagi hot-hotnya banget nih gold lane nih, dengan mulutnya sangat pedas. Apakah bisa nanti Iron Shiki melawan Skylar? Kita lihat ya, guys ya. Poizi, apa ini Poizi? Setelah sekian lama akhirnya ada save-fake lagi, bro, dari player RRQ, dan itu Su Tsujin. Yang di save-fakein Onyx. Wah, gila kali, Wak. Su Tsujin S-nya hebat. Su Tsujin S-nya hebat. Gimana cerita? Aduh, admin ini mabok ya. Admin mabok, guys. Petri pakai. Caster MPL Core. Yang baru nabrak
mungkin bisa dikontrol, bisa dikontrol dengan. Waduh, ini season 1, Bro. Di Taman Anggrek ini, guys. Bisa dikontrol, bisa dikontrol. Mahal, dikontrol. Oh, yes. Oke, bakal ada tim fight ternyata langsung masuk menuju ke arah belakang Lancer Lidik. Duar! Kali ini gak ada apa-apa. Sebenarnya pemain-pemain dari Bikin Rangka, mereka melakukan defense floor lalu ya. Tapi ternyata Fluffy ditumbar. Base-nya dari Evo Slide terbuka lebar. Dan ini dia kemenangan game pertama oleh Alter Ego eSport 40. Tapi ternyata belum Thalia santai. Ibu Jem bisa mengamankan Lord, tapi ternyata itu dia. Tapi sebelah sudah langsung di pop up dan Lord. Dan bahkan Frieza suka melakukan. Bisa sih jadi caster tuh, guys. Itu ngomongnya cepat. Coba dipaksa. Ini udah mulai masuk. Dan lihat Alter Ego akan mengukir sejarah. Masih dihindari oleh seorang Vin. Seri bebas. Anji, akhirnya Alter Ego akan mengukir sejarah gitu, Bro. Aku yang dulu bukan yang sekarang ya, guys ya. Awas. Oh, ini Favian nih, jago guys Fania. Double damage guys, lihat. Kalian lihat gak disentak dulu? Tat! Jadi buat kalian yang gak tahu, double damage Fania itu kalian harus sentak ke dinding guys. Setahu gua ada titik-titik dindingnya yang bisa bikin Fania itu double damage. Dan sakit banget, gila itu. Secara gak langsung itu ya seperti ada satu gesekan lagi aja gitu pas ulti gitu. Tapi kabelnya kencang banget sih Favian ya. Dia selalu main kabel panjang dan pendek guys. Dari Mizan Nami 69, si Gomen Amanai hanyalah umpan. Apa nih? Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Lagi santai kawan. Nah, ini loh. Pakai. Ela i dunia kawan santai. Ini saatnya. Anjing. Aduh. Stand baby. Widi. Sedot. Wah, anjing kena semua. Wah, anjing. Tinggal teris ulti gak sih? Gelo, gelo. Gomenasai dipancing gitu guys. Apa nih? Dingin tetapi tetap subuh. Tetapi tetap subuh. Masjid adalah tempat terbaik. Gelo. Jangan musik, sholat fardu. Masya Allah. Masbuk tidak akan. Tidak sholat bukanlah pilihan. Maju kesatria masjid. Hidup atau mati hanyalah untuk. Aduh, hanyalah untuk apa coy? Alukat silang al-ustad checklist cok. Anji 30,000 likes loh. Aduh, tapi keren sih, keren. Lengah dikit Viera. Wah, pengen sih gue main Fanny kayak gini tuh, guys. Satisfy nih. Aduh, itu buset. Buset. Buset dah. Buset bang. Tangan cumi anjing. Tiap hari berapa kali bang anjing bisa kayak gitu jir tangannya. Sus. YTH Jo _. Ah, link Starboy nih. Anjing. Aduh. Real kah mode Viera tuh guys? Lengah dikit, aduh. Lengah dikit bahaya bro ya. Bedeh. Beuh. Anjir, keren banget sih.
Anjir. Udah linknya pasien, pakai skinnya kolektor, ditemani dengan lagu Viera, anjir. Real Ultra Boy. Laba-laba, mainan. Ya aneh sih, aneh sih. Kenapa nih, gak jelas nih. Iya, benar. Benar, benar. Benar sih, enggak jelas sih, benar, benar. Meme Cua 75. Aduh. Guys, guys, kalian boleh enggak kasih tahu gua, guys, yang suka main bola? Karena kan gua di sini enggak suka main bola kan. Ketika kalian kena passing dari teman atau apalah itu, kena muka atau apa, itu sakit enggak sih rasanya, guys? Kenceng enggak bolanya? Kan soalnya setahu gua bola itu bekel kan, keras gitu. Sakit gak sih? Kan kalau bola basket mah gue sering tuh, cet langsung pusing gitu. Kalau bola gimana? Pusing juga. Aduh kasihan lu, mana kenanya beletak, oh langsung kayak gitu lagi. Guru, buatlah penemuan kreatif dan bawa ke sekolah, kelas. Temanku apa nih? Mana yang menunggu sisa? Ngen. Astagfirullahaladzim. Kok besi? Mahal. Bapak suka bercanda? Enggak, enggak bisa dipakai goreng telur nih. Kok enggak bisa? Enggak bisa. Bisa lah. Enggak. Ya lu pakai aja lu pakai goreng telur sana kalau bisa. Gua bayar lu. Ya, kecuali mie goreng enggak bisa pakai minyak. Ini enggak bisa dipakai goreng telur. Saya tanya abangnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa, ini enggak bisa. Kok enggak bisa? Lah minyak orang. Nah, 17 Agustusan nih. Jadi kangen bal. Oh! Gelo. WWE guys, 17 Agustus, cok. Gelo, guys. Jadi boxing itu mah gedenya, guys. Lagi balap karung tiba-tiba gelut anjing. Sengaja enggak diomongin biar sama-sama tenggelam. Anji bener-bener pengen merasakan apa yang dirasa, Anji. Anji kok itu dalam banget lagi ya. Manusia tidak akan memahami jika tidak merasakan. Kelas. Cocok nih sama kalian nih yang bilang, ya elah main ini doang, ya elah main jungler di rusuh, masa gak bisa comeback? Cobain. Beberapa dari kita memilih datang ke masjid hanya untuk bermain karpet daripada mendengarkan khutbah yang saya sampaikan. Dan mereka pun bingung, mengapa doanya tidak diijabah oleh Allah? Ups. Ups, kegap. Ups, panik dikit, gak ngaruh. Ups. Oke guys, jadi segitu aja reaction video TikTok dari gua. Semoga kalian terhibur semuanya. Jangan lupa buat kalian semua yang pengen join ke Discord gua, langsung ada di deskripsi channelnya. Kalian bisa share-share memes-memes tolol di situ atau enggak langsung tag aja ke gua. Semoga kalian bisa terpilih dan gua langsung react gitu ya. Kalau bisa yang lucu-lucu gitu. Seputar Mobile Legends juga boleh gitu, boleh. Oke guys, jadi segitu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian. See you on the next react. Bye bye. Semua gamer pasti pernah merasakan kejadian ini di saat kalian top up diamond. Sudah transfer, tapi diamond enggak masuk-masuk. Sudah beli diamond, tapi toko sebelah lebih murah. Atau sudah transfer, sellernya menghilang. Ih, serem.
tapi tidak akan terjadi di r7gamingstore.id. Dengan proses top up yang cepat, aman dan terpercaya, kalian gak usah sampai kebingungan, apalagi sampai nangis karena kalian gagal pamer skin ke depan teman-teman kalian. Selain harga yang bersaing dan juga banyak promo, akan membuat kalian semakin betah untuk top up di r7gamingstore. Tunggu apa lagi? Klik link di deskripsi untuk top up domain kalian di r7gamingstore.id. Gamernya para sultan. Mbak, aku lagi syuting, Mbak.